Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi thumma alhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim. Wa at-tadhakkura wa at-tadhkir. Wa al-ifadata wa al-istifada. Wa al-naf'a wa al-intifa. Wa al-hatha ala at-tamassuki. بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين Para tetamu Allah yang kami muliakan sekalian, innalhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menarik hati-hati kita ini semua, hati-hati bis kita untuk duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu yang penuh rahmat Allah Azza wa Jal. Dan apalagi yang bonusnya kepada kita ini semua, seperti mana kita ini lihat dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam satu jalan dan di dalam perjalanannya ini ia mendapati salah satu daripada majlis ilmu, ia duduk di sana, maka mafhum hadis mengatakan bahawa apa? Kalau kita ni duduk di sana, maka Allah tu akan permudahkan bagi kita ni semua satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Azza wa Jal. Inilah yang kita ni mahukan para tetamu Allah, para hadirin hadirat sekalian. Kita ni mahukan satu jalan yang mudah untuk kita ni pergi ke syurga Allah Azza wa Jal. Dan di dalam program kita ni kali ini, insya-Allah para tetamu Allah yang kami muliakan, kita ni akan ungkaikan dan ungkapkan beberapa perkara macam mana kita ni mengambil methodology, salah satu cara untuk pergi ke jalan syurga itu, iaitu dengan membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Para tetamu Allah yang kami muliakan sekalian, kita ni hidup berpuluh tahun sudah, ada yang perbelasan tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, hatta 40 ke 60 tahun. Akan tetapi satu perkara yang masih kita ni amalkan sehingga ke hari ini ialah membaca Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Sering kita ni dengarkan wahai tetamu Allah, sering kita ni dengarkan macam mana Rasulullah SAW tu dalam hadisnya menekankan betul-betul bahawa yang mafhum hadisnya Rasulullah tu telah meninggalkan dua perkara. Kalau kita ni ikutkan dua perkara ni, nescaya kita ni akan selamat dunia akhirat, itu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi para tetamu Allah yang kami muliakan sekalian, di dalam kita ni membaca Quranul Karim ini, sering juga kita ni sering kita ni ingat bahawa adanya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, barang siapa yang mengamalkan Quranul Karim, sesungguhnya pada hari akhirat kelak Al-Quranul Karim ini akan datang kepadanya sebagai syafaat kepadanya. Inilah yang kita ni mahukan para tetamu Allah. Kita ni amalkan Quranul Karim dan ia menjadi syafaat kepada kita ni. Dan yang paling best ialah apa? Bukan sahaja kalau kita ni membaca Quranul Karim itu, ia dapat manfaat bagi diri kita ni. Tetapi ia boleh memanfaatkan orang lain juga. Seperti mana kata Sayyidina Ali Karramullah Wajah, semulia-mulia insan ialah orang yang memberi manfaat kepada dirinya dan apa yang dibuatnya, ia memberi manfaat kepada orang lain juga. Apa buktinya? Seperti mana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, iaitu orang yang sebaik-baik orang ialah orang yang belajar tentang Quranul Karim dan ia mengajarkannya kepada orang lain. Dan para tetamu Allah, Nina kata ni, kita ni yang suka beramal dengan Quranul Karim, suka membaca Quranul Karim, satu fenomena di negara Brunei Darussalam atau secara Muslim society-nya in general, satu fenomena di negara Brunei Darussalam dan juga umat Islam semuanya, bila mana kita ni membaca Quranul Karim, kadang-kadang hati kita ni tu tidak merekat kepadanya. Seolah-olah hanya lisan kita ni sahaja yang membaca, akan tetapi minda kita ni berterbangan, tidak mentadabbur erti-erti ayat Quranul Karim. Kita ni tidak betul-betul memahami tafsiran Quranul Karim. Satu, kalau kita ni berada di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, ketika orang sembahyang, imam bacakan juz-juz daripada Quranul Karim, imam-imam bacakan surah-surah Quranul Karim, sering kali kita ni melihat ataupun di dalam TV ada live di Makkah ataupun Madinah dibacakan surah-surah ni, orang berlinangan air mata mereka. Kenapa? Para tetamu Allah, kerana mereka fahamkan ayat-ayat Quranul Karim ini. Jadi para tetamu Allah yang kami muliakan sekalian, di antara macam mana methodology, cara-cara kita ni untuk senang memahami
ayat-ayat Quranul Karim ini sehinggakan kita ni boleh adaptasikan, boleh berkesan di dalam hati kita ni, bukan sahaja ketika kita ni membaca Quranul Karim, tetapi ketika mana kita ni bersolat kepada Allah Azza wa Jal, dan di sana kita ni seolah-olah terasa masya-Allah tabarakallah, imamah tu seolah-olah membaca Quranul Karim dan ayat ini menyindir diri kita ni sendiri. Macam mana metodologinya? Salah satunya, kita ni para tetamu Allah yang kami muliakan, lazimkan diri kita ni belajar bahasa Arab. Betul, belajar bahasa Arab ini memakan masa yang panjang. Akan tetapi ada satu metodologi yang amat senang. Macam mana? Iaitulah kita ni mengambil ayat-ayat yang pendek. Contohnya kita ni mengambil, kita ni tahu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang benar. Kita ni tahu perkataan jannah, iaitu membawa makna syurga, an-nar, neraka, syadidul iqab, azab yang amat berat. Satu kita ni hafalkan perkara ni yang pendek-pendek saja. Satu perkataan an-nar, neraka, iqab, iaitu akibat ataupun satu azab, jannah, syurga. Bila mana kita ni mendengar orang membaca tentang ayat-ayat tentang syurga, maka hati kita ni pun berkata, ya Allah, rindunya aku kepadamu, ya Allah. Dan bagaimana aku mahukan betul-betul untuk pergi ke syurgamu, ya Allah. Dan bila mana imam membacakan tentang ayat neraka an-nar, hati ini menangis, ya Allah, takutnya aku tentang nerakamu, ya Allah. Sesungguhnya janji-janjimu amat tepat, ya Allah. Kita mendengarkan an-nar, neraka, maka hati menangis, seraya linangan air mata pun akan berlinangan. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Ya bunayya, kepada anak muridnya, wahai anak muridku, ibki fis salah, menangislah kamu di dalam salat-salat kamu. Fa in lam takun tabki fa abki, sekiranya kamu tidak mampu menangis, maka carilah jalan untuk kamu menangis. Jadi inilah para tetamu Allah, salah satu jalannya macam mana kita ni kan menangis di dalam salat kita ni dengan memahami Al-Quranul Karim. Dan para tetamu Allah yang kami muliakan sekalian, satu fenomena lagi yang amat kita ni yang selalu kita ni hadapi di dalam kehidupan kita ni, bahawa macam mana kita ni sering hanya mengkhatamkan Quranul Karim ketika mana kita ni berada di dalam bulan Ramadan. Bagus, bukan tidak bagus. Akan tetapi kalau lebih bagusnya kita ni amalkan, kita ni membaca Quranul Karim, khatam Quranul Karim seboleh-bolehnya sebulan sekali, kalau tidak mampu dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Dan para tetamu Allah, di sini kami bawakan satu kisah bagaimana salah seorang daripada tetamu Allah, hamba Allah tu, bila mana baru startkan membaca Quranul Karim, ketika umurnya 27 tahun baru kan start membaca alif, ba, ta, tha, jim, ha. Akan tetapi selepas 2 tahun yang membaca Quranul Karim, ia punya intuistiknya selalu bersemangat membaca Quranul Karim. Selepas 2 tahun ia boleh membaca Quranul Karim dengan lancar. 2 tahun. Dan pada satu ketika semasa Ramadan, ia pun datang kepada kami, katanya, Syekh, katanya, kami telah mengkhatamkan Quranul Karim. Maka kami tanyakan, berapa kali khatam pada bulan Ramadan? 2 kali. Masya Allah, tabarakallah. Ni memang, kalau kita ni mendengar perkara ni, seolah-olah biasa sahaja. Orang khatam Quranul Karim semasa Ramadan ada 1, 2, 3 kali. Akan tetapi para tetamu Allah, hamba Allah yang tadi baru belajar tentang Quranul Karim, membaca Quranul Karim dan boleh khatam 2 kali dalam Ramadan, macam mana kami tanyakan? Ia membaca Quranul Karim semasa Ramadan. Dan juga, ia membaca itu macam mana? Ia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ia baca artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia baca Alif Lam Mim. Ia baca artinya setiap satu perkataan, satu kalimah, ia baca kalimahnya. Bayangkanlah para tetamu Allah, ketani yang lancar membaca Quranul Karim berpuluhan tahun, dibandingkan dengan saudara ketani yang baru membaca Quranul Karim selama 2 tahun, siapa yang lebih mengerti tentang Quranul Karim? Siapa yang lebih dekat hatinya dengan penerapan tadabbur Quranul Karim? Adakah ketani atau orang yang baru 2 tahun tetapi memahami tafsiran ayat-ayat Quranul Karim? Jadi para tetamu Allah yang kami muliakan, di sinilah main pointnya, bila mana bukan sahaja ketani suka mengamalkan membaca Quranul Karim di setiap perjalanan kami, di setiap semasa ketani memandu kereta dengan memasang CD-CD Quran ataupun stesen-stesen Quran, tetapi juga ketani faham akan artinya dan tadabbur akannya. Sekiranya tidak faham, maka tanyalah yang mahir. Dan bagaimana hati ini suka kepada Quranul Karim, mudah-mudahan Allah tetapkan orang yang mendengarkan dan melihatkan program ini, sama-sama Allah tetapkan kita ini semua di dalam rahmat Allah yang sentiasa.
yang sentiasa lisan-lisan kita ni membaca Quranul Karim dan mengamalkan Quranul Karim, dan di hari akhirat kelak kita ni akan dibangkitkan bersama orang yang diberi syafaat kerana Quranul Karim dilaksanakannya di dalam kehidupannya. Wa hadza wabillahi taufik. Jazakumullah khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.